Kejadian ini berlaku pada 4 Jun 2023, lebih kurang jam 4 petang. Apabila sebuah lori yang membawa muatan blower telah tersangkut di jejantas pejalan kaki Segama, Kota Kinabalu, Sabah. Siasatan awal mendapati, kemalangan berlaku semasa pemandu memandu lori trailer membawa muatan blower dari arah Center Point menuju ke Likas melalui Jalan Tun Razak. Apabila sampai di lokasi kejadian berdekatan jejantas Segama, muatan di atas lori yang dipandu telah tersangkut di jejantas pejalan kaki lalu terjatuh di atas jalan raya dan terkena sebuah kenderaan jenis Proton Saga yang ketika itu sedang menurunkan penumpang di perhentian bas sebelah kiri jalan. Kenderaan Proton Saga mengalami kerosakan pada bahagian hadapan dan tepi sebelah kanan kenderaan, manakala lori trailer tidak mengalami apa-apa kerosakan, hanya muatan lori trailer yang telah terjatuh di atas jalan raya. Boleh-bolehnya dia ni. Bon! Bon!